Iki tak wangsuli meneh yo. Pak, kenapa wanita bisa mbeling? Wah, iki jawabanku. Nah, jawabanku kuwi yo werna-werna, iso cocok, iso ora. Ning iki jawabanku sing paling jujur. Kenapa wanita itu bisa mbeling? Yang pertama, pancen bocahe mbeling gawan bayi. Nek wis gawan bayi kuwi apa-apakno angel. Dikapak-kapake wis ra iso dandani. Wis gawan bayi. Ya, nek marine ya nek mati padha karo wong lanang sing mbeling. Ya, sing pertama kuwi gawan bayi. Sing kedua, wong wedok kok iso mbeling iki kenapa? Nah, mungkin sing kedua kuwi karena ungkapan rasa kecewa. Ya, kecewa yang sangat-sangat dalam. Entah kepada keluarga, mungkin ke bapak nih, karo mbok nih, dan terutama karo pasangan nih. Entah itu pasangan resmi suami atau pacare. Dia dikecewakan, ditengi, tinggal lungo, ditateke wong nakal, wono-wono-wono, sampai pada akhirnya dia frustasi terus beli. Nah, berikutnya, wong wedok iso beling mergo pepet ekonomi. Nah, ekonomi itu pancen sebuah apa ya, godaan yang paling-paling mendasar banget pada kehidupan manusia. Jadi dalam keadaan kekurangan, apalagi sing imane cepet digodho nganggo ekonomi ya mesti dadi. Ning ora kabeh lho ya iki sing kaya ngono kuwi ya sing wong-wong sing tipis imane. Berikutnya, uang kok iso mbeli ngopo? Iseng. Ya, iseng. Pertama memang coba-coba reuni ketemu yang mbiyen, terus kemudian dikenal karo sapa, akhirnya bablas atau ganti karo sapa meneh sampai akhirnya nyaman dengan pola yang tidak ada ikatan, pola yang merasa bebas. Berikutnya, kenapa kok wong wedok iso mbeling? Lah, kuwi sing terakhir iki jawabane aku absurd yo. Karena wong wedok iki pasti duwe alasan dhewe-dhewe mbok menawa sing alasan-alasan tak sampaikan tadi tidak tercakup. Contohnya kayak ngopo? Nah, contohnya tiba-tiba kepengen wae wong akeh duwe kanca. Dia orang baik-baik, tapi tiba-tiba ya kepengen wae dia tidak disukai oleh pasangannya. Ekonomi cukup, cinta ya cukup, tapi ngopo bedek pengen ngerti rasanya wong beling kayak ngopo? Nah, itu jawaban saya. Ojo tersinggung, ojo baper, iki mung jawabanku. Jawabanku iso salah, iso bener. Kumantung karo panjenengan re mirengake. Ya wis ya, selamat berpuasa.